Selepas 2 tahun tidak diganggu, sebuah rumah di Kampung Penambang Kota Baru kembali dikejutkan dengan api misteri yang muncul secara tiba-tiba berulang kali sejak 2 hari lalu. Kunjungan media ke rumah berkenaan pada Selasa 31 Disember turut dikejutkan dengan beberapa kejadian aneh selain melihat beberapa bahagian di kawasan rumah yang tiba-tiba terbakar. Kain, selimut dan sejadah terbakar tanpa diketahui puncanya. Malah api marak dengan tiba-tiba sehingga memusnahkan banyak benda seperti pintu, almari dan mesin basuh. Kejadian terbaru itu sekali lagi merisaukan 5 sekeluarga Rafiq Zakaria bersama 3 anaknya, Wan Nur Fatini Wan Hanafi, Wan Muhammad Faiz dan Wan Nur Fatihah. Ibu mentua Rafiq Zainal Sulaiman turut tinggal bersama mereka. Wan Nur Fatihah berkata kejadian itu bukan pertama kali berlaku, malah sudah menjadi dilema keluarganya sejak 7 tahun lalu. Jangan lah buat-buat sini, mai.